Karena itulah itu dari Tuhan, maka kita bisa berkumpul di sini dan kata yang sehat bahwa event Bribri Indonesian Open 2018 ini telah kita ketahui bersama bahwa bulu tangkis adalah mungkin salah satu cabang olahraga yang populer di Indonesia, mungkin setelah sepak bola. Dan cabang bulu tangkis ini juga sudah menghasilkan prestasi-prestasi yang cukup hebat bagi negara kita. Kita dari Jarum Foundation memang sejak tahun 69 ya, kita terus aktif untuk melakukan pembinaan bulu tangkis ini dan untuk memasarkan olahraga bulu tangkis ini di tanah air. Indonesian Open ini kita ketahui bersama bahwa turnamen yang paling dinantikan oleh pecinta-pecinta bulu tangkis di tanah air. Karena dalam event inilah jago-jago bulu tangkis di seluruh dunia akan bertanding. Ya. Dan Jarum Foundation dengan komitmen yang selalu mendukung penyelenggaraan Indonesian Open yang kali ini bernama Bribri Indonesian Open 2018. Ya. Kita telah menyelenggarakan event-event ini selama 13 tahun. Tentunya tidak lupa dukungan dari masyarakat pecinta bulu tangkis sangat kita harapkan. Paling tidak memberi semangat pada atlet kita untuk berjuang di event ini sehingga bisa merebut juara-juara di event ini. Di samping itu, jelas media juga besar peranannya dalam mendukung event ini. Ya. Sebagai akhir kata, kita juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada PBSI, dukungan dari PBSI, dukungan dari para sponsor, media untuk bisa mensukseskan event ini. Sekian sambutan saya, terima kasih.